Puluhan atlet dan juga masyarakat Jakarta kunjungi anggota TNI Polri yang sedang melaksanakan pengamanan di depan gedung MPR DPR RI guna memberikan dukungan moral serta memberikan bunga dan makanan yang disambut langsung Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hari Kurniawan pada Selasa 1 Oktober 2019. Sore hari ini kita kedatangan warga yang cinta kepada TNI dan Polri dan cinta NKRI. Kita bergabung sini, support dan dukungan masyarakat memberikan kebanggaan dan kehormatan buat kita yang menjaga di sini. Bukan hanya memberikan bunga dan makanan sebagai bukti ucapan terima kasih yang telah menjaga kondisivitas serta keamanan di Jakarta, para artis ibu kota diantaranya Chika Jessica, Intan RJ, Irma Darmawangsa, dan Wika Salim unjuk kebolehannya dengan menyanyikan lagu serta menghibur para anggota pengamanan TNI Polri. Saya opo kue Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memperkenalkan para anggota pengamanan dari TNI dan juga Polri yang telah berupaya sekuat tenaga demi menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kedaulatan NKRI. Yang di depan sini yang gak kelihatan, sudah ada perwakilan penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan buat marinir, tepuk tangan buat paskas, tepuk tangan buat kostrat, tepuk tangan yang paling banyak di sini TNI, Polri, dan Brimob Sabara Nusantara. Warga masyarakat Indonesia yang cinta damai. NKRI harga mati. Chika Jessica mewakili artis ibu kota yang hadir berharap masa aksi yang melakukan unjuk rasa berjalan aman dan damai. Mereka kan ingin menyampaikan aspirasinya, semoga didengar juga dan mau didengarkan juga. Dan yang pasti kegiatan ini harus damai. Harus memang tujuan utamanya itu apa? Semoga itu bisa terlaksana, terwujud sehingga aksinya pun berjalan dengan damai. Ucapan terima kasih juga terlontar oleh para artis ibu kota dengan suksesnya TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta. Ya, untuk Bapak Kapolres Jakarta Pusat yang terhormat, terima kasih atas kerja kerasnya. Yang pasti jangan pernah bosan untuk menjaga kami semuanya. Tetap semangat, sehat selalu supaya negara ini bisa aman terus. Nggak ada yang bisa lagi aku kasih selain doa yang tulus dan semoga ini semuanya baik-baik aja.